Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, berjumpa kembali dengan Pengeras Suara TV Channel. Oke, hari ini akan saya sampaikan analisa harga satuan pekerjaan, yaitu menginjak ke pekerjaan dinding, namun masih di lantai 1. Khusus hari ini saya akan membahas tentang AHSP, tentang pemasangan kusen kayu dari berbagai kayu, yaitu kayu jati, kualitas pritur, kualitas cat, kayu bangkire, kayu kamper Samarinda, kayu kamper Medan, dan kayu meranti, kayu nyatoh, berbagai kualitas. Oke, di sini kebetulan ada 12 AHSP. Untuk AHSP ini sedikit berbeda dengan AHSP yang sebelum-sebelumnya, yaitu kalau AHSP yang sebelumnya di sini ada bahan dan upah tenaga kerja, kalau di sini hanya bahan langsung disebutkan dengan kusen ya, kusen dan koordinasi. Koordinasi ini mungkin pemasangan ya. Oke. Di sini koefisiennya adalah untuk kusennya ini 1. Ya, 1, dan untuk koordinasinya pun 1 sama. Ya. Ya, seperti ini. Lalu kita menginjak ke harga satuannya. Ini kita perhatikan, untuk kita klik sama dengan dulu, lalu kita cari harga satuan dari kusen kayu jati kualitas pritur. Kusen kayu jati, kita klik bahan upah dan alat. Kita cari kusen kayu jati kualitas pritur. Ini klik enter. Jadi sekali lagi untuk harga satuan ini akan berbeda-beda ya. Harganya akan berbeda-beda di tempat agen dengan tempat saya, misalkan ini akan jauh berbeda. Dan untuk koordinasi di sini adalah klik sama dengan, lalu klik harga dari kusen, kita ketikkan tanda perkalian di keyboard kali 2,5% ya, seperti ini, klik enter. Jadi ingat-ingat rumusnya ya. Untuk harga satuan dari kusen dikalikan 2,5%. Ini klik enter saja. Jadi koordinasinya Rp50.000. Oke. Lalu untuk jumlah harganya klik sama dengan, klik koefisien dari kusen, tik tanda bintang di keyboard kali harga satuan, klik enter. Ya. Dan untuk yang di bawahnya kita tinggal seperti ini kan saja. Ya. Dan untuk jumlahnya klik sama dengan sum kurung buka, lalu kita seleksi dua-duanya seperti ini, kurung tutup, klik enter. Ya. Jadi untuk kusen kayu jati kualitas pritur per meter persegi dibutuhkan dana sebesar Rp2.050.000. Tentunya nilai ini tidak akan sama persis, yang jadi patokan yaitu koefisiennya saja. Ya, koefisiennya saja. Kalau harganya ini akan berlainan. Oke, kita lanjut untuk kusen kayu jati kualitas cat per meter persegi. Di sini pun sama ininya, koefisiennya sama 1 ya. Lalu untuk harga satuannya klik sama dengan, lalu klik bahan upah dan alat, kita lihat di sini 1,5 juta, klik enter. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan, lalu klik harga satuan dari kayu jati kualitas cat, lalu klik tanda bintang di keyboard, ketikkan 2,5% seperti ini ya, tekan enter ya. Lalu di sini klik sama dengan, klik koefisien dari kusen kayu jati kualitas cat, lalu tekan tanda bintang, klik harga satuannya, tekan enter. Lalu kita turunkan seperti ini dan kita cari jumlahnya. Jumlahnya ketik sama dengan, seperti ini pun bisa ya. Tik tanda jumlah, lalu tik yang ini. Kalau tadi pakai sum, kalau ini pakai penjumlahan manual.
Oke, kita lanjut. Yang ini pun sama, koefisiennya 1. Ini juga sama, koefisiennya 1. Lalu kita cari harga satuan dari kayu panggire kualitas fitur, klik sama dengan, lalu kita buka bahan upadan alat, kita cari panggire kualitas fitur, di sini 2 juta, klik enter. Jadi tinggal disesuaikan dengan tempat agan-agan ya. Ini harga satuan dari masing-masing kusen kayu jati, kayu panggire, kayu kamper dan lain sebagainya. Oke, untuk koordinasinya klik sama dengan, lalu klik untuk harga satuan dari kusennya, ketik tanda bintang kali 5%. Ya, tekan enter. Oke, lalu di sini kita isikan untuk jumlah harganya, klik sama dengan, klik koefisien, dikalikan dengan harga satuan dari kusennya, tekan enter. Lalu untuk mengetahui dari besarnya koordinasi, kita tinggal tarik seperti ini, lalu kita jumlahkan, klik sama dengan sum, kurung buka, seleksi dua-duanya, kurung tutup, enter. Ya, jadi HSP dari kusen kayu bangkire kualitas fitur per meter persegi dibutuhkan uang sebesar Rp2.100.000. Oke, kita lanjut untuk kusen kayu bangkire kualitas cat. Ini pun sama 1,000. Ini pun sama 1,000. Oke. Jadi dibutuhkan 1 kusen dan 1 kali pengerjaan koordinasi. Oke. Kita cari harga satuan dari kusen kayu bangkire kualitas cat. Klik sama dengan, klik bahan upadan alat kayu bangkire kualitas cat. Ini kualitas cat yang ini ya. Ini tulisannya fitur. Tekan enter. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan, lalu klik yang ini, ketik tanda perkalian di keyboard, lalu 5% seperti ini, tekan enter ya. Oke, lanjut kita jumlahkan ya seperti ini, tekan enter, lalu kita tarik ke bawah seperti ini, lalu kita jumlahkan, sum, kurung buka, seleksi dua-duanya, kurung tutup, tekan enter. Jadi untuk HSP kusen kayu bangkire kualitas cat per meter persegi sejumlah Rp1.575.000. Oke, kita lanjut untuk kusen kayu kamper Samarinda kualitas fitur per meter persegi. Ini pun sama, jadi klik sama dengan, lalu buka bahan upadan alat kamper Samarinda kualitas fitur ini, klik enter. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan, lalu klik yang ini, dikalikan 5% lagi, tekan enter ya. Lalu kita jumlahkan, klik sama dengan, klik, lalu ketik tanda bintang, klik harga satuan, tekan enter. Seperti ini caranya, sama saja caranya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tadi untuk jati kualitas fitur dan jati kualitas cat, untuk koordinasinya ini harga satuan dari kusen dikalikan 2,5%. Untuk kayu bangkire dan kayu Samarinda ini dikalikan 5%. Ya. Oke, lalu kita lanjut sum, kurung buka, seleksi dua-duanya, kurung tutup, tekan enter ya. Jadi untuk HSP dari kusen kayu kamper Samarinda kualitas fitur per meter persegi sebesar Rp1.312.000. Oke, untuk ini pun sama masih ya. Dan kita lihat harga satuannya, klik sama dengan, buka bahan upadan alat Samarinda untuk kualitas set ya, ini tekan enter. Dan ini masih
sama klik sama dengan klik yang ini lalu dikalikan 5%. Ya, tekan enter. Kita taruh jumlah, kita cari jumlahnya, klik sama dengan klik koefisiennya dikalikan harga satuan. Tekan enter. Lalu seperti tadi yang sudah-sudah seperti ini, dan kita cari jumlahnya, klik sama dengan sum kurung buka seleksi dua-duanya kurung tutup, tekan enter. Jadi bisa disimpulkan AHSP kayu kamper Samarinda kualitas cat per meter persegi dibutuhkan uang sebesar Rp1.155.000. Oke, lalu lanjut untuk ini ya, ini pun sama koefisiennya. Lalu kita cari kayu kamper Medan kualitas blitur sama dengan buka bahan upadan alat kayu kamper Medan kualitas blitur ini, tekan enter ya. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan klik harga satuan kusennya lalu kalikan dengan 7,5%, tekan enter ya. Jadi kita lanjut untuk perkalian dari kusen dikalikan dengan harga satuannya. Klik sama dengan lalu seperti ini. Jumlahnya adalah sama dengan sum buka kurung buka ini kurung tutup, tekan enter. Ya. Jadi AHSP dari kusen kayu kamper Medan kualitas blitur per meter persegi sebesar Rp2.150.000. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini. Ini pun sama ya, kita tinggal copy ini aja, coba copy. Satu lagi. Ini sama ya, koefisiennya sama kebetulan. Lalu kita cari kusen kayu kamper Medan KW cat ya, kualitas cat bukan KW, sama dengan buka bahan upadan alat kayu kamper Medan kualitas cat ini, tekan enter. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan klik harga dari kusen kayu kamper Medan kualitas catnya dikalikan dengan 7,5%, tekan enter. Lalu kita cari jumlah harganya, klik sama dengan klik koefisien dari kayu kamper lalu dikalikan dengan harga satuannya, tekan enter. Lalu untuk jumlah koordinasinya kita cukup seperti ini, terus klik sama dengan sum kurung buka kita seleksi dua-duanya, kurung tutup, tekan enter. Ya. Jadi AHSP dari kayu kamper Medan kualitas cat per meter persegi sebesar Rp1.612.500. Untuk kayu meranti, kusennya untuk harga satuannya ketik sama dengan lalu bahan upadan alat kayu meranti kualitas blitur ini, klik enter. Lalu untuk koordinasinya klik sama dengan klik untuk harga kayu meranti kualitas blitur dikalikan dengan 10%, ya, tekan enter. Lalu kita cari jumlah harganya, klik sama dengan klik koefisien tanda perkalian di keyboard lalu klik harga satuan dari kayu meranti kualitas blitur-nya, tekan enter. Ya. Lalu kita cari untuk biaya koordinasinya. Terus klik sama dengan sum kurung buka seleksi dua-duanya kurung tutup, tekan enter. Jadi AHSP kayu meranti kualitas blitur per meter persegi
sebesar Rp2.200.550. Oke, kita lanjut untuk yang ini pun sama ya, untuk kayu meranti dan kayu nyatoh KW Plitur, kualitas Plitur dan kualitas cat ini koordinasinya dikalikan 10%. Analisa harga satuan pekerjaan kusen kayu meranti kualitas Plitur per meter persegi yaitu sebesar Rp2.200.550. Untuk kusen kayu meranti kualitas cat per meter persegi Rp1.650.000. Untuk ASP kusen kayu nyatoh kualitas Plitur per meter persegi sebesar Rp1.375.000. Untuk ASP dari kusen kayu nyatoh kualitas cat per meter persegi sebesar Rp1.210.000. Hari ini sudah saya hadirkan 12 AHSP untuk pekerjaan dinding, yaitu pemasangan kusen kayu dari kayu jati, kayu bangkir, kayu kamper Samarinda, kayu kamper Medan, kayu meranti, dan kayu nyatoh. Semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.